kita. Oh iya. Ben, bikin YouTube. Ah, ogah Gi, gue males gitu-gitu. Apalagi ada hubungan sama basket, gue ogah. Oke, hari ini gue mau basketan. Aneh banget basketnya nih sama Reza Nangin. Iya, aneh banget. Basket banget. Hai, apa kabar? Apa kabar? Ih, seru nih. Eh, main tenis jago banget. Tuh, tenis main. Basket main. Ngeband juga. Dulu gue kuliah sama Dilati Bella kan? Iya. Semua Dilati Bella. Lempar lembing juga. Lompat jauh banget. Sepak takraw. Wasitnya yang disepak. Iya, emang. Jadi hari ini kita ada acara ini barengan sama Kopi Panas Foundation. Ini punyanya Prisia Nasution. Kita beberapa public figure barengan sama teman-teman ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kita akan basket bareng di sini sambil berdonasi, sambil seru-seruan, seneng-seneng. Ya udah, asik lah. Kalau lu pernah, ini pertama kali nggak lu ketemu sama ODGJ? Atau udah pernah berinteraksi langsung? Ketemu, berinteraksi langsung ini yang kedua. Tapi yang pertama itu udah lama banget, jadi udah lupa caranya. Iya, makanya itu gue tuh tadi sempet gini. Karena mereka sama seperti kita, tapi kan kita juga harus tahu etikanya, cara berkomunikasi. Iya, sampai kita salah kan. Betul. Salah fatal, enggak sadar. Kalau ini udah pernah berinteraksi langsung gak sama? Kalau langsung interaksi langsung belum. Jadi ini first time ya? Sama kayak gue juga. First time. Menarik ya? Menarik banget. Seru. Buat gue, komunikasi ternyata nggak langsung ngobrol aja. Sebenarnya dalam bola basket gini kan sebenarnya ini juga salah satu cara berkomunikasi langsung, berinteraksi sama mereka ya. Iya. Dan sengaja nanti akan ada 4 babak kan? Iya. Terus ada 2 babak. Jadi misalnya di babak pertama, babak kedua kan kita gabungkan. Terus habis itu ntar babak ketiga itu cuman boleh teman-teman ODGJ doang yang ngepoint. Oh, itu menarik. Jadi kita oper ke dia. Ntar baru babak keempatnya balik lagi, ntar kita lagi yang poin gitu. Jadi nanti ada Reza Nangin, ada Yuyun juga, ada siapa Uus, ada Uus, Densu, Samuel Riza, Prisia Nasution pasti, ada Astri Welas, ada Mbak Astri, terus juga ada ini Cikal juga main nggak Cikal? Cikal. Bisa sih nggak datang? Iya, tadinya dia bisa, Dwisa Sono, tapi nggak bisa, ternyata dia nggak bisa. Ya udah, kita seru-seruan aja sambil boleh ini deh apa? Kita pemanasan dulu asik. Mereka udah pemanasan, tuh ya. Udah panas tadi. Kita pemanasan. Ayo. Ini yang punya foundation-nya nih. Ya, terima kasih udah mendang kita. Seru-seruan tapi lucu. Lu bisa memikirkan konsep ini walaupun gue tahu ya lu emang banyak peduli sama ODGJ. Cuman ODGJ main basket tuh. Ya kan? Gila lu. Lu gila. Iya kan? Ya. Kita di sini gila semua pokoknya. Iya. Boleh ngomong gila? Boleh. Oh iya. Buat kita. Oh iya. Punya lapang nih, brick house satunya ada di Kalibata, ini brick house 2, rencana sampai 100 nih katanya. Ini ngelebihin atlet basket, beneran swear, gue sampe salut ngeliatin apa akunnya dia, buset, olah bola, basket, enak banget hidupnya. Tapi ini baru, berarti Jali ini baru buka ya, Bintaro ini ya? Sebenarnya ini belum launching sih, okay. Tapi masih trial, gak apa-apa, ada juga yang... Oh, tapi jadi ini ada tempat sih. Juga di atas lebih kayak ini sih functional training tuh buat anak apa atau atlet yang butuh agility, butuh flexibility, jadi bukan buat yang
muscle segala macam. Artinya lebih buat kita. Komunitas main bisa, buat klub profesional untuk latihan pun sebenarnya bener banget. Udah bisa. Bener banget, iya. Iya kan? Lapangan makin banyak, tinggal gua one on one aja. Gua udah ke lapangannya Jali, tinggal Jali yang ke lapangan gua. Nah, benar-benar ya kan? Benar. Ya ada kan jersinya buat gua ya. Kayaknya udah pada enggak ada. Enggak kayaknya gua mau bikinin yang Siliwangi deh ntar. Jaman dulu ya. Jaman dulu ya. Sukses ya, Jal. Oke, okay, thank you, Ogi. Sehat-sehat. Sip, siap. Apa kabar, Bang? Baik. Dari Amerika loh. Dari Amerika, guys. Thank you ya. Iya, gue pengen lihat Pia main basket hari ini karena gue belum pernah lihat dia main basket. Setahu gue kalau udah soal acting, dia udah nomor satu. Lu mau ngajak ke YouTube lu basket? Iya, gue pengen ngajak dia. Jatuh! Jatuh cinta. Udah gak mungkin ada yang jatuh cinta lagi sama lu. Terang ajar lu. Pada... Gila ini nih ngomongin. Apa lu kalau sama lu dipantengin semua ya? Iya lah. Dulu ya, waktu one on one sama gua pertama kali. Lu ingat ada lu kan? Ben, bikin YouTube. Ah, ogah Gi. Gua males gitu-gitu. Apalagi ada hubungan sama basket. Gua ogah. Eh, ngaku. Bener. Ya, bener ya. Terus gua bikin, wah ada duitnya. Cuma gak seberapa. Tapi dibawa seneng ya? Gua seneng. Kalau bikin YouTube tuh harus sesuatu yang lu seneng. Karena buat bahagia. Di one on one gua, ya, baru lu yang ngencingin ring kan? Gitu. Setio Indra, asli dari mana? Bekasi. Ya. Emang seneng olahraga? Seneng. Apa aja? Futsal. Futsal. Kan kalau ngomongin pemain bola, siapa pemain bola favorit? Bungalek. Kalau Indonesia ya, Christian Bungalek. Kalau luar? Messi. Messi. Semangat ya kita basket ya. Tuh. Ini rencana kita nih. Nah, kapten. Masuk. Kamu lebih ke kamera gimana? Oke. Minta duit. Bukan dong. Oh, main basket sama mau syuting. Cheerleader. Pantesan kamu. Aku bukan apa, satu cheerleader. Gimana, Asli gimana gaya cheerleader? Dulu aku di percik. Cikini is the best, Cikini smart and cool. Cikini high school, cool, let's go. The best, Cikini. 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 Harus kita waspadai ini nih justru nih. Gila ini. Iya. Iya. Ini. Saya tahu. Ya, pokoknya siapa yang nanti. Dia tahu, Roy udah tahu satu lagi mana. Roy. Mana besok? Eh, pokoknya dapat bola oper saya. Jangan lu. Eh, lo harus lihat kita pilih. Eh. Enggak apa-apa, bisa temu. Jadi warna apa pun. Wah, lu berarti pilih-pilih warna lo. Tapi saya ini namanya perbedaan, enggak bisa. Nunggu Samuel Rizal, idola kita semua. Nih, titut. Iya betul. Tentang Cherry itu nggak datang. Bagian sama puisi ya. Bye.
Serius? Adegannya sama Andre Trinci di mikrolet. Oh iya. Yang pura-pura ini. Iya, gila itu lama banget loh. Iya, cuma. Iya. Dapat 50.000 kok. Serius? Iya, dapat itu. Sama nasi kotak. Disyukurilah ya. Iya. Masih berjalan, masih open. Tapi itu belum termasuk sama. Semangat terus, semangat pasti. Basket terus, sepak bola juga, semua olahraga. Pasti. Sehat, jasmani sehat, semuanya. Alhamdulillah, amin. Oke. Okay. Udah beres. Hari ini barengan sama Kopi Panas Foundation sama Pia, thank you banget Pia. Seru ya. Cepetan ini donasinya. Donasinya juga banyak dari teman-teman yang main, terus juga nonton. Semoga apa harapannya untuk Kopi Panas Foundation? Semoga semua orang tuh lebih aware sama kesehatan mental. Ada teman-teman juga ini tantangan. Saya pun thank you ya. Terima kasih. Kasih hati dulu dong. Hati dulu. Ogi, terima kasih banget udah. Sama-sama. Kasih waktunya, tenaganya dan donasi banyak banget tadi ya. Lebih loh. Pokoknya semuanya, pokoknya yang penting seru, rame, fun, semuanya pokoknya bener. Yang penting kita peduli, kadang kita sama sesama kita aja suka nggak peduli, apalagi sama teman-teman yang punya permasalahan di kesehatan mental. Jadi kita harus peduli lagi. Terima kasih semuanya, dadah, sehat-sehat.